Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Basis Data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74137. Mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rengga Asmara. Di sini di pertemuan 31 kita akan membahas mengenai studi kasus tentang akar Oracle VB. Tabel yang perlu disiapkan untuk sistem informasi rental kendaraan ini menggunakan skema database sebagai berikut, seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama, tabel customer berisi NID, nama, alamat, telepon, dan juga status, faktur, nomor faktur, tanggal, NID, potongan, dan BPN, tabel transaksi, nomor faktur, STNK, tarif, diskon, tarif car, berisi STNK, kendaraan, tahun, tarif, dan juga diskon. Koneksi dengan Oracle Data Control atau ORADC. Untuk menggunakan koneksi ORADC ini, terlebih dahulu menyiapkan atau mengaktifkan komponen objek ini dengan memilih menu project komponen, lalu pilihlah objek, lalu pilihlah komponen Oracle Data Control untuk koneksi database dengan ORADC, Microsoft Databone Grid untuk tabel grid dengan koneksi ADU, dan Microsoft Databone List untuk objek list dengan koneksi ORADC. Properti yang harus diisikan dalam objek koneksi database dengan ORADC ini antara lain, database diisi dengan nama username dari server database Oracle yang digunakan. Koneksi diisi dengan nama user dan password yang dipisahkan dengan tanda garis miring. Record source diisi dengan perintah SQL untuk memilih suatu query atau tabel. Mengimplementasikan rancangan database. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan entry data untuk data master customer. Untuk entry data yang lain beserta laporannya dapat Anda jadikan sebagai latihan. Entry data customer. Rancang form entry sebagai berikut, seperti yang terlihat pada gambar. Terdapat beberapa kolom, NID, nama, alamat, telepon, dan juga status pinjam. Keterangan dari desain form. Objek 1, nama. Customer yang keterangan namanya bukan ADUDC1. Kemudian connection string provider MSD SQL password persis security info true data source sama dengan rental mobil dengan menggunakan teknik di bab sebelumnya ini bab 30 record source select bintang from customer tabel customer sebagai sumber dan objek A, name, txt NID, textbox, dan txt1 dikosongkan, B, name, txt nama, textbox, txt1 dikosongkan, C, name, txt alamat, textbox, txt1 dikosongkan, kemudian D, name, txt telepon, textbox, txt1 dikosongkan, kemudian E, name, txt status, textbox, teks 1, 0, nilai 0 sama dengan number, kemudian data source, customer, ke data grid. Prosedur penyimpanan data, berikut contoh prosedur penyimpanan data, private sub cmd simpan underscore click, txt nid, trim txt nid, sql sama dengan select bintang from customer, where nid sama dengan txt nid.txt, customer.resource sama dengan sql, customer.refresh. If customer.recordset.recordCount lebih dari 0, then SQL sama dengan update customer set nama dan txt nama.txt dan alamat sama dengan txt alamat.txt telepon sama dengan txt telepon.txt status sama dengan txt status.txt where NID sama dengan txt NID.txt customer.database execute SQL sama, spasi SQL message book sudah ada dan else SQL sama dengan insert into customer NID nama alamat telepon status value trim txt NID.txt txt nama.txt txt alamat.txt txt telepon.txt txt status.txt customer.database.exe SQL spasi SQL message book data baru and if dan customer.refresh message book data telah disimpan SQL select bintang from customer customer.recordSource sama dengan SQL customer.refresh and sub.
Demikianlah penjelasan dari materi praktikum bab 31. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui email saya ataupun melalui Facebook. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.